Beginilah kondisi rumah potong hewan atau RPH di Kota Malang pada Hari Raya Idul Adha. Berbeda dari hari biasa, RPH yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang ini nampak ramai. Ramainya RPH ini karena sebagian besar pengurus masjid lebih memilih RPH menjadi tempat penyembelihan hewan kurban. Wali Kota Malang Sutiaji meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di RPH untuk memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dijalankan. Menurut Sutiaji, penyembelihan hewan kurban di RPH dilakukan selama 3 hari. Untuk hari pertama ini, sebanyak 120 hewan kurban disembelih dari sekitar 600 hewan kurban yang sudah terdaftar. Selain itu, menurut Sutiaji, petugas yang bertugas di RPH juga sudah dilakukan swab antigen untuk memastikan petugas negatif dari COVID-19. Ingin lihat secara langsung bagaimana jaminan sterilisasi orang yang ada di sini sudah pakai swab antigen dan seterusnya ya, dan disaksikan salah satu ya bagi yang berkorban menyaksikan bahwa ini ya hewan yang disembelih dan selanjutnya dijamin bahwa insya Allah masyarakat apa penyembelih di sini dan istilah juleka ya ini amanah sehingga tidak ada. Ahmad Saiku, salah satu takmir masjid, menyebut bahwa pemilihan RPH sebagai tempat penyembelihan hewan kurban karena selain lebih cepat juga untuk kebersihan sangat terjamin. Selain itu, dengan menyerahkan ke RPH, maka kerumunan di masjid bisa diminimalisir. Kami terbiasa di masjid ya, di situ ada fasum juga. Begitu evaluasi setiap tahun kita lihat bahwa kalau di fasum itu tidak sehigienis di RPH. Kenapa? Fasum di bawah kan itu hanya rumput sama apa ya sama pasir dan sebagainya, sehingga kebersihan daging itu sendiri kurang baik gitu loh. Makanya jauh hari sebelum PPKM ini diterapkan kami sudah ke sini, sudah kontrak dengan pihak RPH sini gitu loh. Karena banyaknya hewan kurban yang masuk ke rumah potong hewan, tim penyembelihan juga ditambah. Jika biasanya ada 7 tim, kini meningkat menjadi 13 tim untuk satu tim penyembelihan berisi 4 orang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.